Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, saudara-saudara akan menyampaikan atau mengucapkan beat. Beat selaku pimpinan Syarikat Islam yang diamanati oleh kaum Syarikat Islam untuk membangun kembali Syarikat Islam di Sulawesi Selatan. Beat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, diharapkan agar beat ini dapat diwujudkan sebagai wujud tanggung jawab membangun Syarikat Islam menuju cita-citanya. Oleh karena itu, ikutilah apa yang saya bacakan dan sampaikan satu kalimat demi kalimat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya saya masuk menjadi anggota Syarikat Islam dengan ikhlas dan suci hati. Dan tidak karena sesuatu keperluan diri saya sendiri. Atau karena mengharapkan pertolongan dalam suatu perkara dari sebelum saya menjadi anggota. Selama-lamanya saya akan meninggikan agama Islam di atas segala apa-apa yang dapat saya pikirkan. Maka saya akan tetap mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulullah dan menjauhi segala larangannya. Saya tidak mengusahakan diri dengan sekuat-kuat ketakutan saya kepada Allah Ta'ala dan dengan sekuat-kuat pikiran dan tenaga saya hendak menyampaikan maksud Syarikat Islam dan sekali-kali tidak akan membuat rencana atas Syarikat Islam. Saya hendak memperhatikan dan menurut dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan peraturan dasar dan keputusan-keputusan Majelis Taklim Syarikat Islam dan selalu membela Syarikat Islam dari bencana yang datang dari pihak mana saja. Wassalamu ala Allah. Billahi fi saya persilahkan duduk kembali. Ya, selanjutnya pengucapan sumpah janji dan kata-kata pelantikan oleh Ketua Umum PP Lajnah Tanfidziyah DPP Syarikat Islam kepada Bapak Haji Raharjo Cokroningrat, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelantikan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik menjadi Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Selatan? Kurang keras. Alhamdulillah. Sebelum saya melantik saudara-saudara atas nama Pengurus Pusat Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan sumpah atau janji sebagai pimpinan Syarikat Islam? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, ikuti saya.
sumpah janji. Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kami menjadi anggota Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jihad 2010-2015 semata-mata karena amanah perjuangan Islam untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tidak karena sesuatu keperluan diri kami atau karena mengharapkan pertolongan dari syarikat Islam. Kami berjanji sekuat-kuat pikiran dan tenaga akan menjalankan tugas-tugas dan amanat organisasi syarikat Islam dengan sungguh-sungguh, disiplin, gotong royong, dan tetap memelihara kebersamaan dan musyawarah. Kami berjanji bahwa dalam melaksanakan amanah dan tugas-tugas kepemimpinan syarikat Islam senantiasa akan menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah Rasul yang nyata sebagai hukum tertinggi dalam organisasi syarikat Islam. Tawakkalna Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, dilanjutkan dengan penandatanganan baiat anggota syarikat Islam. Ini terlalu cepat. Announcer kita ini terlalu rajin. Jadi kecepatan, terlalu semangat, mantap sah. Alhamdulillah. Saya akan sampaikan kata-kata pelantikan yang tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 Hijriah atau 25 Mei 2011, saya Ketua Umum Pengurus Pusat Lasnah Tanfidziyah Syarikat Islam melantik saudara-saudara dan mengesahkan sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Selatan pada masa jihad 2010-2015. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.